Halo semuanya, kembali berjumpa bersama saya. Kali ini saya akan mereview di daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu tepatnya berada di Liwa. Nah, jarak antara Liwa ke Kota Bandar Lampung itu sekitar 250 km atau ditempuh dengan kendaraan roda 4 atau roda 2 sekitar 7 jam perjalanan. Daerah Lampung Barat, khususnya daerah Liwa, ini terkenal dengan suasananya yang dingin, sejuk, dan segar. Maklumlah daerah sini masih sekitar pegunungan, jadi udaranya sangat sejuk dan sangat segar sekali. Nah, kalau kalian sudah sampai ke daerah Liwa, jangan lupa untuk mampir ke Kebun Raya Liwa. Sekarang saya akan menuju Kebun Raya Liwa. Kebun Raya Liwa ini tampak sangat menarik untuk kita kunjungi. Jadi, di sini banyak tumbuh-tumbuhan yang menjadi koleksi kebun, mulai dari tanaman hias, buah-buahan, walaupun masih kecil ya, belum begitu besar, namun di sini sudah lengkap ditanami berbagai jenis buah-buahan. Kebun Raya Liwa ini salah satu destinasi wisata andalan loh di Kabupaten Lampung Barat. Untuk masuk ke tempat wisata ini kita hanya merogoh kocek Rp5.000 saja. Sangat-sangat murah dan sangat-sangat bersahabat di kantong kita. Untuk menuju Kebun Raya Liwa ini, kalau rute kita dari Kota Bandar Lampung atau Kota Bumi, begitu sampai di Liwa, yaitu ada di Tugu Kota, kita tinggal belok ke arah kanan, melewati Lapangan Merdeka, lalu belok ke kiri sebelum Taman Ham Tebiu. Dari Tugu hanya berjarak sekitar 1,1 km. Seperti apa keseruannya di Kebun Raya Liwa Lampung Barat? Yuk ikuti terus video saya sampai selesai.
Teman-teman, mungkin ini video singkat dari saya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan sedikit informasi dan hiburan bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.